مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi kembali. Kalau untuk yang kajian bulanan umum, saya yang kedua kalinya, betul ya? Seringnya saya lebih ke kajian pimpinan kayaknya. Ah, baik, Bapak Ibu, hari ini kita ingin sharing, ya, bukan ngajarin. Ya, kenapa? Karena saya bukan ustaz, apalagi ustazah, bukan. Ya, kita hanya sharing mengenai hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, tapi karena terlalu sibuk menjalankan aktivitas, gitu kan, demi untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, jadi ada yang lewatan, gitu. Hari ini saya akan bahas mengenai utang piutang dalam perspektif hukum Islam. Kenapa utang piutang? Karena jangankan masalah individu, hari ini itu masalah-masalah yang sifatnya kontemporer lagi marak mengenai utang piutang, seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya mengenai financial technology. Betul? Nah, fintech gitu ya, atau techfin. Sampai dengan hari ini di OJK itu yang sudah terdaftar 64. Nah, 2 sampai 3 di antaranya yang syariah. Nah, itu yang baru terdaftar, yang sudah terizin, mendapatkan izin itu baru 1. Nah, tawaran makin gencar, belum lagi ada 182 fintech yang abal-abal. Dari 182 yang abal-abal ini, yang abal-abal ini tidak terdaftar, ada 3 yang membawa-bawa label syariah. Pertanyaannya, itu utang atau bukan? Utang atau bukan? Utang. Rasa-rasanya kok enak ya, begitu menggiurkan mengenai masalah utang. Bahkan banyak juga yang hidup individu itu, kita itu sering di PHP, betul apa enggak? Pinjemin duit dong, terbayarin udah, kapan? Minggu depan. Pas berdatang waktu, boro-boro bayar, negor-negor kagak, betul? Padahal hukum mengenai utang piutang dalam Islam itu luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi menolak mensolatkan jenazah yang masih mempunyai utang, dan tidak ada satupun yang bersedia untuk menjadi penanggungnya. Jadi di saat itu ada dua jenazah. Jenazah pertama sebelum disolatkan Nabi bertanya, apakah ada hubungan utang piutang yang belum selesai? Sudah selesai ya Rasulullah, aku yang menjadi penanggungnya. Maka Rasulullah pun mensolatkan. Kemudian ada jenazah yang kedua, Nabi bertanya hal yang sama, kemudian dikatakan bahwa dia masih punya utang, silakan anda solatin saya, kata Nabi gitu. Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan menjadi penjaminnya. Baru kemudian Rasulullah menjadi imam solat tersebut, ikut menyolatkan jenazah tersebut. Masalah utang piutang, gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai utang piutang, nah, kadang-kadang ada rasa rasa nggak enak, betul kok nggak? Ah, udahlah. Kadang-kadang yang dikasih utang itu lebih galak daripada yang, gitu. Hati-hati, gitu. Apalagi ketika ditagih, yang dikasih utang malah ngeluarin dalil. Qur'annya dikeluarin, hadisnya dikeluarin, gitu, yang menguntungkan bagi dia. Padahal ada hadis, ada ayat Qur'an lain yang menyuruh dia untuk membayar utang. Oke, next. Kalau kita bicara mengenai utang piutang, boleh pak? Next, berikutnya. Kalau nggak ngerti next, berikutnya. kalau kita bicara secara fikih, yang namanya utang piutang dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, yaitu dengan istilah qarz, harta pinjam. Dan qarz itulah yang salah satunya dipakai sebagai terus Nabi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat saat pertama kali terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini ada kaitan sama Muharram. Ya. Jadi pada saat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat, ada enggak yang membawa harta? Tidak. Ada enggak yang membawa keluarga? Ada kalau yang seiman, tapi kalau tidak ditinggalkan. Kan gitu. Ada banyak riwayat berapa jumlah orang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah kaum muslimin tersebut. Ada yang mengatakan paling banyak 300 orang tanpa membawa sanak saudara, tanpa membawa harta benda. Bayangkan ada 300 orang yang tidak membawa harta, tidak punya keluarga, ujung-ujung datang ke Madinah. Kira-kira apa yang terjadi di kepala kita? Persepsi kita apa yang terjadi? Harusnya terjadi tindak kriminal, betul apa enggak?
Harusnya Madinah bergolak, kan gitu? Ya, ada orang yang merasa bahwa dia perlu makan tapi nggak ada yang ngasih, pastinya dia akan melakukan perampokan atau setidaknya mengemis di pinggir jalan, kan gitu? Tapi apa faktanya? Faktanya pada tahun kedua Hijrah, artinya hanya berselang satu tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya apa? Enggak mungkin Allah memerintahkan umat Islam mengeluarkan zakat fitrah pada tahun kedua Hijriah kalau umat Islam belum kuat secara ekonomi, betul enggak? Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama satu tahun itu? Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pertama kali mencari tempat untuk dijadikan sebagai Islamic Center, sebagai pusat kegiatan. Orang-orang bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa berbagi informasi, bisa berbagi ilmu. Model-model seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahap awal. Ada tanah yang kemudian diwakafkan oleh, ada yang mengatakan yang mewakafkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan wakaf itu dari orang Yahudi yang masuk Islam dan segala macam. Terlepas dari versi itu, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Ya, kemudian kita kenalkan Masjid Nabawi. Disitulah pusat segala aktivitas masyarakat umat Islam saat itu. Pada tahap awal, Nabi memerintahkan, wahai kaum Ansar, penduduk asli Madinah, bantulah saudara-saudaramu ini yang berasal dari Mekah, yang kita kemudian kenal sebut dengan kaum Muhajir. Mereka ini tidak punya apa-apa, tapi mereka tidak akan minta-minta, karena dalam Islam tidak boleh kita meminta-minta. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi apa yang Nabi perintahkan? Engkau kalau punya aset, berbagilah. Oke, dengan saudara-saudara. Engkau aku pertandingkan persaudaraan bukan karena semata-mata darah, tapi lebih daripada itu yaitu masalah keimanan yang dipersatukan. Siapa yang punya harta berlebih, punya sawah berlebih, karena Madinah itu beda secara geografinya dengan Mekah. Kalau Madinah tanahnya gembur, sehingga ini mempengaruhi dari sumber mata pencaharian masyarakat Madinah, yaitu sebagai petani. Keahliannya sebagai petani, masyarakat Madinah tidak ada yang bertindak sebagai pedagang. Paham ya sampai sini? Sebaliknya di Mekah tanahnya tandus, jadi nggak mungkin ditanami. Karena nggak mungkin ditanami, maka kemudian profesi jadi apa? Jadi pedagang. Gitu. Nah, ketanami. Ini ada tanah banyak yang nganggur. Dalam Islam nggak boleh banyak tanah nganggur. Harus tetap diproduktifkan. Kalau ente nggak mau ngasih, ente bagi hasil kerjasamakan. Ente selaku yang punya modal, dia yang melakukan pengelolaan. Tapi sebelum dikelola, ente ajarin dulu nih orang-orang ini. Karena mereka punya bidang sebagai pedagang. Jadilah yang namanya kemudian konsep bagi hasil. Ada muzara'ah, ada mukhabarah, ada mudharabah. Pokoknya penting deh, pokoknya pakai bahasa Arab, ya kan? Semua. Nanti terutamanya musyawarah. Nah, apa konsepnya? Yang punya harta dengan yang mengelola berbagi hasil. Dari apa? Dari keuntungan. Jadi kalau ada hasil panen, dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi berjual. Sehingga yang tadinya orang-orang Muhajir yang tidak punya harta apa-apa dapat bagian keuntungan dari hasil itu, paham ya Wewe? Dari hasil itu maka kemudian dia melangsungkan hidupnya. Dia beli makanan, dia beli kebutuhan pokok. Siapa pedagangnya? Pedagangnya orang-orang Ansor. Nah, jadi uangnya itu muter. Kalau dalam bahasa ilmu ekonomi berarti perputaran uang itu begitu cepat. Orang-orang Muhajirin membangun rumah, nggak punya keahlian, minta tolong orang Ansor untuk membangun rumah, dibayar. Nah, bagi hasil. Ada juga yang saya nggak mau berbagi hasil. Ya udah, pinjemin deh. Dalam konsep Islam, pinjemin ada formulanya. Bagi yang meminjamkan harta, haram hukumnya meminta tambahan lebih. Bagi yang meminjamkan harta. Haram hukumnya meminta tambahan lebih, baik dengan lisan, Pak, ini saya kasih pinjam duit 100 juta, yang tawafinnya 1 bulan, bulan depan balikin ya, jadi 110 juta. Walaupun orang yang dipinjaminya itu seredo-redonya, seikhlas-ikhlasnya, tetap haram. Kenapa? Nabi mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Pinjaman yang mengambil manfaat, yang dijanjikan manfaat, jatuhnya menjadi riba, lisan. Yang kedua,
orang yang minjamin harta juga haram hukumnya untuk meminta tambahan lebih kalau tidak dengan lisan, dengan tulisan. Oh, Bapak mau pinjam duit ya 100 juta. Oke, Pak, sebentar ya. Ambil secari kertas, tulis. Bapak pinjam duit 100 juta akan dikembalikan bulan depan sebanyak 110 juta. Silakan, Pak. Saya enggak ngomong, cuma nulis doang, silakan saya datang, apa setuju. Haram atau tidak? Haram. Lisan, tulisan, haram. Sekarang, yang ketiga, ada apa? Bentuknya isyarat yang dipahami para pihak. Pak, saya kasih pinjam duit ya, Pak, 100 juta, satu bulan. Oke, setuju. Enggak ngomong, tapi menggunakan isyarat yang dipahami para pihak. Haram. Nah, jadi, formula pertama, bagi yang meminjamkan harta, haram hukumnya meminta tambahan lebih. Baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat. Bagaimana kalau misalnya yang menjanjikan tambahan itu justru bagi dari orang yang meminjam? Mas Helmi, pinjemin saya duit dong 100 ribu. Nggak apa-apa deh, entah saya tambahin jadi 120 ribu. Lagi perlu banget nih. Boleh kok nggak? Boleh kok nggak? Yang minjemin duit nggak ngomong, nggak inisiatif. Yang inisiatif justru dari orang yang butuh pinjam. Boleh kok nggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat dijadikan manfaat jatuhnya menjadi riba. Lalu ada hadis Nabi yang lain, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang. Apa maknanya? Bu, ya kalau misalnya ada utang piutang, orang yang menerima utang pada saat jatuh waktu dan punya keleluasan rezeki tambahin. Paham enggak, Bapak Ibu? Tapi syarat utamanya apa? Jangan diperjanjikan di awal. Kenapa? Nabi menyarankan, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang. Jadi kalau misalnya kita ada niat baik, jangan diungkapkan. Kalau dalam konteks memberi pinjaman atau menerima pinjaman, diam aja udah. Pada saat jatuh waktu, kita kasih duit. Pak, ini duit 100 ribu dan ini ada tambahannya 20 ribu. Boleh gak? Boleh gak? Boleh terima? Boleh. Yang gak boleh itu gimana? Pak, kan kemarin saya kasih pinjaman duitnya 100 ribu, kok sekarang jadi 120 ribu? Oh, yang 100 ribu ini uang pinjaman Bapak dari saya. Yang gak punya, Pak, sebagai tanda terima kasih saya. Berarti dia bilangnya, cuma segini, tahu? Cuma segini, Pak, haram. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi hal wajib lah bagi orang yang minjemin uang. Harap-harap cemas. Oke ya. Jadi secara bahasa dia potongan karena harta pinjaman tersebut potongan dari harta orang yang memberi pinjaman. Oke, secara istilah apa itu? Dalam istilah fikih, pemberian harta dari seseorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Jadi dalam salah satu rukun yang namanya qard atau pinjaman, bahwa harta yang dipinjami itu harus bermanfaat. Gak bisa kita paksain orang untuk pinjemin uang ke dia. Pak, ini saya pinjemin duit, saya gak butuh, pokoknya saya pinjemin ya. Gak bisa, gak jatuh hukumnya. Karena rukun qardnya, rukun pinjamannya tidak terpenuhi. Ada hal yang tidak bisa dimanfaatkan. Dan apa hukum qard itu? Harus dikembalikan. Nah, giliran minjem, PDKT-nya luar biasa. Nah, saya ini orang yang sering kena PHP. Ada orang minjem 200, yang paling besar itu awal tahun ini 5 juta. 5 juta, ustaz yang minjem. Tapi kalau ngomongin orang, ini sebagai pembelajaran. Nah, dalam tafsir Al-Marawi boleh mengungkapkan keburukan orang tanpa menyebutkan inisialnya. Tanpa menyebutkan orangnya sebagai peringatan, sebagai pembelajaran. Itu harus cek kapan dia harus baik, walaupun terhadap saudara sendiri. Kalau orang tua minjem, gak ada babnya orang tua minjem. Gitu. Walaupun orang tua bilang, saya pinjem ya nak ya 10 juta, jatuhnya secara fikih bukan pinjaman. Tapi pemberian dari anak kepada orang tua. Walaupun orang tua bilang, ini pinjemnya. Tapi sebaliknya, kalau anak lagi butuh sesuatu, mau pinjam duit sama orang tua, jatuhnya tetap pinjaman. Makanya ada impact hukum berikutnya. Zakat yang diberikan oleh kita, yang kita keluarkan, tidak boleh tujuannya untuk orang tua.
tidak boleh. Istri minjem uang ke suami, statusnya apa? Pinjaman atau bukan? Bukan. Nah, jadi kalau istri bilang, "Mas, pinjam uang tuh udah deh, yang laki-laki paham deh. Itu bahasa halus dan betul." Dia lagi minta, dia bilang gitu. Jangan kemudian dihukumi minjem ya, minjem. Gak bisa. Nah, udah jatuh hukumnya, itu adalah pemberian. Kenapa? Karena memang kewajiban dari suami. Tapi kalau suami, giliran kita bilang sama istrinya, "Mama, mama cantik deh. Nah, pinjemin uang aja dong. Handphone kayaknya udah mati nih." Dikasih, jatuhnya apa? Utang. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Kenapa? Karena tidak ada kewajiban istri menafkahi. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga begitu pula berkaitan dengan hukum zakat. Kalau suami ingin membayar zakat, gak boleh bayar zakatnya kepada istrinya dan istri-istrinya. Kepada istri orang lain boleh. Tapi kalau istri sendiri gak boleh. Kenapa? Bukan menjadi target dari pemberian zakat. Karena itu dalam jadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Kebetulan ibu-ibu, mohon maaf tidak kejadian yang mudah-mudahan. Dapat suami, di awal itu semangatnya apa semangat? Yang penting ya, kita jalanin dulu hidup. Gak apa-apa ya bener, pekerjaan. Yang penting kita jalanin hidup. Insya Allah rezeki datang. Pada saat jalan beneran, gak pernah dapat pekerjaan. Akhirnya semua istrinya terus yang kerja, suaminya tidak, misalnya gitu ya. Sehingga kemudian apa? Suaminya miskin, istrinya kaya. Mau bayar zakat istrinya, karena suaminya gak pernah kena wajib zakat. Boleh gak istri mau bayar zakatnya kepada suami? Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Nah, apa dalilnya? Dalil mengenai hadis dari pertanyaan istri Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Gitu. Jadi istri Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin bayar zakat, tapi suamiku yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa aku yang paling berhak untuk mendapatkan duluan mengenai bagian zakat tersebut," kata Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian istrinya ini melakukan klarifikasi kepada Rasulullah. Apakah benar tindakan yang seperti ini, bahwa seorang suami berhak mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan dana zakat? Rasul mengatakan benar. Gitu. Nah, contoh di konteksnya. Oke, ya. Harus dikembalikan dengan harta yang sepadan tanpa tambahan pada waktu yang telah disepakati. Giliran minjem sembahat, kapan dibayar? Ntar ya. Tarsok. Kapan? Ya ntar pada uang. Ntar ya dibayar kapan? Kalau nanti motor udah laku. Kalau rumah udah kejual. Boleh apa enggak? Gak boleh secara syariah. Harus jelas walaupun terhadap saudara sendiri. Perkara bahwa ternyata pada saat jatuh waktu orang tersebut tidak mampu bayar juga. Bukan tidak mau ya, tapi tidak mampu. Maka kita mau kasih keluasan waktu, ketambahan waktu, boleh. Gitu. Ya, bahkan direlakan juga boleh. Tapi selama statusnya adalah kor pinjaman, gitu. Yang memberi pinjaman punya kewajiban untuk apa? Lagi. Kalau statusnya masih pinjaman. Loh, kok punya kewajiban? Karena kalau dia tidak memberikan peringatan kepada orang yang dia pinjam uang, artinya dia berkontribusi untuk melakukan pembiaran bahwa orang tersebut nanti di neraka, di akhiratnya akan masuk neraka. Disitulah konsep amar makruf nahi. Bagi yang punya harta yang minjemin, wajib mengingatkan, wajib nagih. Bagi yang punya kewajiban, wajib membayar. Jadi harus saling mengingatkan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa kali. Next, boleh Pak? Nah. Apa dalil persyariatannya akad pinjaman ini? Dalam banyak Quran, dalam banyak ayat di Quran, dalam banyak hadis juga, cuma hanya beberapa yang saya ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran, kata Allah. Maka Allah akan melipat gandakan baginya dengan melipat gandakan dengan sangat besar.
Wallahu yaqbidu wa yasud wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang akan menyempitkan atau meluaskan rezeki seseorang. Barang siapa yang memberi pinjaman, baik pinjaman apa? Pinjaman harta, baik pinjaman jasa, baik pinjaman pikiran, Allah akan, janji Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Pinjaman. Nah, bahasa kita hari ini mungkin sedekah atau apa segala macam. Allah jamin itu akan dikembalikan. Dikembalikan. Contoh, Bapak Ibu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Insya Allah. Ya, tapi juga bukan ria, bukan ria, ya, bukan ria. Menjelang Idul, bukan Idul, menjelang Ramadan, ada pengurus musola di samping rumah saya datang. Pak Helmi, ini musola kita kan Bapak lihat kondisinya kecil, tapi masyarakat setempat karena jarak masih jauh banyak yang sholat di sini, sehingga pada saat sholat taraweh nggak ada AC, panas Pak. Itu udah dibobol abis tuh, yang namanya tembok tetap merasa panas. Sampai yang perempuan itu di luar. Parkiran lahan, parkiran motor orang disingkirin semua motor-motornya untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Gimana ya Pak ya? Padahal ini uang kas masjid, uang kas musholanya sedikit. Saya gak pakai pikir panjang loh Pak Ibu. Walaupun saya tahu saya juga belum punya uang cash saat itu. Tapi yang saya kepikiran apa? Saya punya kartu kredit. Saya cuma bilang, Pak, kira-kira butuhnya berapa? Kalau antara 1,5 sampai 2 PK. Hitung-hitung, oke, sekitar 16 juta sampai 18 juta. Nah, dengan biaya pemasangan, tenaga jasa, segala macam kayak gitu. Udah, saya ambil kartu kredit. Oke, Pak. Saya akan beli besok, insya Allah belum ada seminggu akan dikirimkan. Sebelum Ramadan harus sudah dipasang. Saya datang ke satu toko yang ada cicilan 0%. Jadi gitu, ininya kita nggak punya uang, tapi kita ada fasilitas kor, ya kan? Nah, caranya gimana supaya tidak kena bunga kan gitu? Walaupun dia kartu kreditnya konvensional, cari merchant pedagang yang memberikan fasilitas cicilan 0%, gesek jebret. Dah, 18 juta cicilan selama 18 bulan, tiap bulan 1 juta, oke nggak? Oke lah, uang saya sekali batuk 200 ribu. Batuk 200 ribu, rumah sakit yang saya. Nah, oke okay, gitu. Jadi ya, baru kemudian saya mikir bayarnya dari mana. Tapi itulah jalan dari Allah. Tiba-tiba ada orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya dari sebuah institusi datang. Pak Helmi, boleh kan satu minggu Pak Helmi bantuin kami? Kami punya perusahaan. Saya nggak minta apa. Dijanjikan pembayarannya berapa? 20 juta. Janji Allah itu tidak akan pernah luput. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Jadi kalau berbuat baik, gitu, jangan tanggung-tanggung. Bolehkah kita misalnya bersedekah dengan cara ngutang? Boleh, asal kenapa? Yakin punya kemampuan untuk membayar. Bahkan yang kemarin Idul Adha, bolehkah kita kurban dengan cara berhutang? Boleh. Boleh. Hadisnya ada. Bersedekah, berkurban dengan cara berutang. Asal kenapa? Dilandasi dengan keyakinan bahwa sanggup akan membayar. Jadi, kemudian di hadis yang lain, hadis Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Mas'ud bersabda, "Ma min muslimin yuqrimu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan." Barang siapa ada seorang muslim yang memberi pinjaman sampai 2 kali, maka pinjaman yang sebanyak 2 kali itu status hukumnya sama dengan pahala orang yang melakukan sedekah sekali. Harusnya kan secara normal yang namanya sedekah kan memberikan gitu kan, dan pas begitu aja tingkat pahalanya secara logika lebih besar dari sekedar pinjamin. Tapi Nabi mengatakan bahwa orang yang sampai 2 kali artinya sudah menjadi habit dia minjemin untuk kebaikan, maka walaupun dia statusnya cuma minjemin, kalau minjemin ngasih balik kan gitu, beda dengan sedekah, maka statusnya sama dengan sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya kesulitan, kesulitan pekerjaan, kesulitan mencari jodoh, banyak-banyakin sedekah. Banyak-banyakin sedekah. Insya Allah jalan keluarnya ada. Karena sedekah itulah yang akan menjadi wasilah.
kapasitas kita untuk mendapatkan hajat yang kita inginkan. Asalkan hajatnya yang baik-baik. Oke, next. Yang berikutnya, nah ini yang tadi saya katakan mengenai apa? Ketika Nabi minjem satu onta untuk keperluan perang, minjem pada saat sudah ada untuk dibawakan pembayaran, ontanya ternyata ada yang lebih tua, artinya kualitasnya lebih baik. Yang dipinjam usia 1 tahun yang ada pada saat jatuh waktu hanya 2 tahun. Lalu sahabat itu mengatakan, ya lam ajid fiha illa siyaran rawaiyan. Ya Rasulullah, aku gak nemuin nih ontak yang setara dengan pinjaman di awal yang usianya 1 tahun. Adanya yang lebih baik. Apa yang Nabi katakan? A'tihi iyahu. Kasih aja deh, kata Nabi. Inna siyaran nas, karena sebaik-baiknya manusia, ahsanukum ahsanuhum qata'an. Sebaik-baik yang baik-baik malah membayar utang. Jadi niatkan dalam hati Bapak Ibu, dan jangan diucapkan, jangan diisyaratkan, jangan dilisankan, jangan dituliskan. Kalau kita minjam uang, balaslah. In ahsantum ahsantum lan fusikum wa in ahsantum falah. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan jatuh balik kepada diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, wa in ahsantum, apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itulah yang akan menghancurkan kita. Kalau kita niatnya minjam uang karena memang butuh, dan niatnya adalah memang akan kita bayar, maka Allah akan bantu pelunasannya. Min haitsulah yang tasib, dari cara yang tidak bisa kita duga-duga. Tapi barang siapa yang minjem harta tapi niatnya tidak akan mengembalikan, maka Allah pun akan mengabulkan. Dia tidak akan pernah bisa mengembalikan. Jelas dalam hadis. Saya lupa apakah dicantumkan di sini atau tidak. Next. Kemudian ini dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk berbuat baik dengan cara sedekahkan harta kita. Nabi melalui dalam suatu hadis menyatakan apa? Manafasa al-mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa orang yang membantu kesulitan seseorang, sahabatnya, tetangganya, lingkungannya dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasa Allahu anhu qurbatan min qurab yaum kiamah. Maka di hari akhirat nanti Allah jamin ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah akan bantu, di mana seorang pun pada saat itu tidak akan bisa bantu. Karena apa? Kehidupan di dunia. Wa may yassara 'ala musirin, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah pun akan mudahkan urusan dia, bermudah hisab dia di akhirat kelak, kata Allah. Nah, misalnya bagi pimpinan akan selalu mempermudah bagi pegawainya yang ingin cuti misalnya, tapi cutinya bukan cuti untuk main-main, untuk umroh, belum pernah umroh, nah dikasih cutinya, itu adalah kebaikan yang insya Allah akan mendapatkan balasan di akhirat. Dia pun akan mendapatkan kebaikan dan kemudahan. Pak, saya mau cuti, untuk apa? Umroh, yang berapa kali? Suka sekali? Jangan, habis waktunya, iya gak? Umrah cukup sekali, Nabi melakukan umrah pun hanya sekali. Nabi melakukan umrah tinggal di sana sekali dalam sejarah hadis. Untuk apa? Supaya memberi kesempatan kepada orang lain. Daripada kita sering pulang pergi umrah apa segala macam, uangnya kita gunakan untuk membantu mereka yang belum pernah pergi. Wah, gitu, jadi lebih bermanfaat. Islam itu tidak selfish. Kita ingin bahagia di dunia, jangan sendirian, tapi rame. Enak gak tinggal hidup di tempat apa namanya di istana yang megah tapi seorang diri? Enggak. Itu bahasa kiasan sederhananya gitu, bahasa kiasan sederhananya. Jadi harus sama-sama. Yang berikutnya, waman satara mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang, menutupi aib orang, maka Allah pun akan tutupi aib dia di dunia dan akhirat. Jangan mudah jari-jari kita langsung memforward, membroadcast sesuatu yang belum jelas. Jangan mudah ketika misalnya di sini. Namanya juga orang lagi ngomong di sini, mau judulnya ustadz, kiai, apa segala macam, ada kesulitan bisa jadi apa? Iya. Banyak orang yang kemudian melihat kesempatan ini saatnya untuk memviralkan si A. Kan itu kan diviralkan kesalahannya. Bagian dari ini kan?
dia membuka aib orang lain. Kalau aib yang dibuka itu adalah perkara yang benar, jatuh hukumnya menjadi ghibah. Haram. Kalau kita membuka aib orang lain dan ternyata aib itu tidak benar, jatuhnya menjadi fitnah. Haram juga kan? Haram. Dua-duanya sama. Ghibah haram, fitnah haram. Jadi yang disebabkan apa? Bukan keburukan, tapi kebaikan. Kecuali niatnya adalah untuk menjaga-jaga. Hei, hati-hati, jangan mengulangi kesalahan yang seperti ini. Niatnya beda. Gitu. Ya. Kenapa? Allah janjikan, barang siapa yang menyembunyikan aib orang, Allah akan bantu menyembunyikan aib jadi agar. Wallahu fi auni abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Dan Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hambanya tersebut membantu orang lain. Next. Nah, para ulama kemudian merumuskan apa hukumnya jadinya mengenai pemberian pinjaman. Kita punya harta berlebih, ada orang mau minjem uang, hukumnya apa? Hukum asalnya sunnah, karena dia adalah bagian dari kebaikan. Tapi yang namanya memberi itu tergantung dari kondisi, situasi dan kondisi. Kalau ada orang yang memang butuh uang pinjaman, kita kasih, hukumnya sunnah. Bahkan naik statusnya bisa menjadi wajib. Pada saat kapan? Orang yang minjem uang tersebut, minjem harta tersebut memang sangat butuh, dan kalau tidak kita bantu, nyawa dia akan terancam, agamanya akan tergadaikan. Paham ya, Bebe? Kasus Lombok itu bukan sesuatu yang bohong. Benar. Kenapa? Karena saya punya saudara di sana. Dia punya pondok pesantren namanya Al-Hasanain, itu dia cerita. Nih, benar. Pasca gempa itu yang namanya misionaris luar biasa, langsung masuk ke sana. Jadi video-video yang diperhatiin gini-gini itu adalah fakta. Nah, kalau kita tidak bantu mereka nih sama saudara kita yang muslim gitu, padahal mereka butuh makan gitu ya, dan tidak ada saudaranya yang seagama tidak membantunya, maka dia bisa berpaling kepada orang lain. Sehingga Nabi mengatakan keadaan kefakru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja orang yang fakir itu akan berlari ke kafiran. Kenapa? Karena masalah perut. Faham ya, Bebe? Mayoritas orang kalau sudah masalah perut gitu, tidak berpikir panjang. Kalau dalam kondisi yang seperti itu ada orang butuh bantuan pinjaman, dan kita yakin pinjaman kita akan membuat dia hidupnya akan berlangsung dengan baik, agamanya akan tetap terjaga, maka pada saat seperti itu hukumnya naik jadi wajib. Dalam kondisi yang lain dia bisa hukumnya jadi mubah. Apa itu mubah? Boleh dikasih, boleh kagak, terserah kita, walaupun kita punya uang. Kepada siapa? Kepada mereka yang minjam uang, terus kita tanya buat apa? Buat modal kerja? Buat ekspansi bisnis? Maka itu hukumnya mubah, bukan wajib. Silakan dikasih, silakan juga tidak. Hukumnya bisa jadi lebih buruk, itu apa? Makruh, bahkan jadi haram. Kepada siapa dalam konteksnya seperti mana? Kalau kita tahu orang yang minjam uang ke kita ini adalah orang yang mempunyai karakter tidak bisa lepas hidupnya dari maksiat. Kalau kita kasih pinjaman uang, justru kemaksiatnya makin merajalela. Mas, pinjam duit mau ngapain? Buat dugem, di mana? Al-Exis. Walaupun Al-Exis seperti bahasa Arab, Al-Exis itu haram. Pinjam minuman alkohol, alkohol itu haram. Wah, kita tanya, duitnya dari mana? Di pinjaman, mas, itu haram. Berarti kita berkontribusi. Makanya kalau kita minjemin uang, mau biayain orang, wajib kita nanya, ini mau dikemanain uang? Mau dibuat apa? Gak boleh tutup mata. Kondisi yang kedua, bisa jadi haram pada saat kapan? Ketika orang yang minjem hartanya itu, kita udah tahu profilnya. Memang tujuannya bukan untuk yang maksiat, tapi orang itu kita tahu, dikenal oleh lingkungan sebagai orang yang hobinya minjem uang dan tidak pernah mau bayar. Minjem dari A, minjem dari B, minjem dari C, minjem dari D, segala macam. Pinjam aja, tapi tak ada satu pun yang dibayar. Dalam kondisi yang seperti itu, walaupun terhadap saudara, jatuhnya haram diberikan pinjam. Kenapa? Karena berarti kita turut berkontribusi membiarkan perilaku buruknya. Itu kita terpilih. Kalau kita udah tahu perempuan kayak gitu, jadi gimana dong? Itu kan urusan dia, Pak. Akan jangan pinjaman. Paham ya, Pak Ibu? Kasih aja udah. Paham ya?
kasih aja udah, ada perasaan gak enak, kasih juga, karena dia saudara, kasih aja udah, jangan pinjemin, kenapa? Karena kalau pinjemin selalu harus ada di kembali. Gitu, ininya. Oke, okay? Jadi bisa sunnah, boleh, bahkan makruh dan haram, statusnya tergantung dari kondisinya. Next, 5 menit lagi. Apa hukumnya sholat qod pinjaman? Pertama ada sigor, ada pernyataan ijab dan komun. Yang kedua apa? Ada dua pihak, ada pihak yang memberi utang dan ada yang menerima utang. Nah, dalam Islam itu indah Bapak Ibu, untuk menjaga agar tidak terjadi kezaliman, tidak ada unsur yang menzalimi dan yang dizalimi, maka diatur para pihaknya. Pemberi utang harus apa? Termasuk ahli tabarruk, orang yang boleh memberikan derma. Yaitu apa? Merdeka, balik, berakal sehat dan pandai resolusi. Enggak boleh kita pinjam uang dari anak kecil. Dari anak kita bilang, "Nak, pinjam uang dong, Ayah." Enggak boleh. Kenapa? Anak kita masih usia 5 tahun. Kita pinjam dari anak usia 5 tahun. Iya enggak? Ujung-ujungnya pinjam. Oh, menjelang kemarin kan yang Idul Fitri. Wow. Anak-anak itu kan yang paling sering dapat timpahan rahmatnya. Ini kita ya enggak? THR kita, ibu-ibunya membekali dengan tas yang sebesar-besarnya. Nah, hari pertama selesai, langsung lakukan clearing. Iya enggak di kamar? Iya, lakukan clearing. Kita kemarin, tadi ngasih berapa ya totalnya? Oh 2 juta, sekarang itu dapatnya berapa? Kan gitu, ada selisih atau tidak, kan gitu. Negatif atau positif nih, raja kita. Nah, ketika positif, nah, kata orang tuanya, nah, ayo pinjam dulu ya. Tapi enggak pernah dibaliki. Secara hukum, gak jatuh sebagai korup karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Begitu pula penerima utang, dia harus merdeka, balik, berakal sehat, serta memiliki kemampuan untuk menanggung. Makanya tadi saya katakan haram hukumnya kalau kita memberi pinjaman uang dan orang yang diberi pinjaman uang itu tidak ada kemampuan untuk membayar, tidak ada kemampuan dan kemauan untuk membayar. Berarti kita turut menjerumuskan orang tersebut. Yang ketiga, objek utang seperti apa? Harus ada objek utang. Rukun yang ketiga, harta yang diutangkan harus memiliki kriteria apa? Harta yang memiliki padanan. Artinya kalau misalnya satu waktu harta yang dipinjamin itu ternyata pada saat kembalikan tidak ada, ada nggak yang setara dengan itu? Paham ya, Bebe? Nah, kalau nggak ada padanan susah. Orang tidak akan bisa selamanya untuk bayar karena barangnya langka. Harta yang dapat diketahui kadar dan sifatnya memiliki manfaat bagi orang yang meminjamkan. Dan ada tambahan lagi, bukan harta yang haram. Pak, Bu, saya mau kasih pinjaman harta. Berupa apa? Babi, boleh Pak? Enggak boleh. Oke, next. Nah, ini apa ini? Nah, itu tadi beberapa slide bicara mengenai anjuran untuk memberikan utang. Tapi kita hidup balance, diatur sama Allah. Apa? Ada juga aturan bagi orang yang menerima utang. Bahkan agama memerintahkan apa? Bahwa meminta utang itu adalah bagian dari keburukan. Jangan biasain gitu, padahal tidak betul-betul apa kata Nabi? Anak Aisyah radhiyallahu anha dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah. Itu senantiasa setelah salat itu berdoa atau pada saat salat itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung dari fitnahnya masiihid dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Aku juga berlindung dari fitnah bahayanya hidup dan mati. Allahumma inni a'udzu bika min al-maqsam wal maghram. Aku berlindung dari perbuatan dosa dan terbelenggu hutang. Senantiasa kalau dalam fikih pada saat kita sholat selepas mengucapkan kalimat tasyahud itu sebelum salam kanan kiri mengucapkan ini dibiasain karena ini bagian dari sunnah Nabi. Selesai membaca minal maksa baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, harapannya apa? Dengan mengucapkan itu tepat di dalam diri kita, kita tidak akan mau terjerumus ke dalam itu. Nah, kemudian faqala qa'il, ada yang bertanya, Ma'asar mas'ata'is minal maghram, kenapa engkau banyak sekali mengucapkan kalimat berlindung dari perbuatan atau terbelenggu utang? Apa kata Nabi? Faqala innar rajula
idza borama haddatsa. Apabila orang itu meminjam, biasanya dia banyak dalil. Banyak ngomong. Buat apa? Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, begitu. Dibuat apa yang enggak dibuat, dibuat pokoknya. Kan itu dibuat-buat alasan supaya bisa diberikan pinjaman. Iya banyak haddatsa, tapi faktanya apa? Dia berdusta sebelumnya. Banyak ngomong tapi banyak dong. Banyak bohong. Gitu. Wawa ada, dan orang yang minjem utang itu banyak berjanji. Insya Allah Pak, kalau saya nanti dapat THR, biasanya dapat THR saya yang minimal 5 kali gaji lah. Gitu. Padahal mah THR yang cuma 1 kali gaji, gitu kan? Berjanji, dia akan mau bayar. Tapi apa kata Nabi? Pasti perilaku orang yang meminjam utang kecenderungannya banyak ngomong, banyak berdusta, banyak berjanji, fa'akhrafa, dia juga banyak menyelisihi janjinya. Itu udah nature. Sehingga Nabi mengatakan apa? Hati-hati. Kalau enggak perlu-perlu amat, jangan minjam. Sikaplah dengan sikap qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Kalau kata siapa itu waktu zaman dulu? Syukuri apa adanya, gitu-gitu. Zaman siapa itu? Lupa banget saya. Kemudian Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, mengambil itu artinya meminjam, yuridu adaha, dan niat dalam hati berazam bertekad kuat untuk membayarnya, adallahu anhu, maka Allah akan bantu dia, min haitsu la yahtasib, untuk menunaikan kewajiban membayar utang tersebut. Wa man akhadha yuridu illa faha, tapi kalau ada orang yang berniat pinjam tapi sesungguhnya dia cuma akal bulusnya doang, gitu, tidak akan mau membayarnya, atlabahullah, maka Allah pun akan mengabulkan niatnya itu. Nabi mempraktekkan ini bukan hanya sebagai beliau sebagai pribadi, tapi ketika beliau menjadi pemimpin negara, selama beliau menjadi pemimpin negara, negara Islam Madinah hanya satu kali minjem. Mengalami defisit hanya satu kali, yaitu pada saat menghadapi perang Hunain. Dan tidak berselang lama, belum ada setahun, langsung dibayar. Jadi selalu surplus kebijakan anggaran belanja negara. Itu dalam kehidupan yang lebih tinggi. Next. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Bagi orang yang minjem harta, pertama dapat peringatan, kalau nggak butuh-butuh amat, jangan minjem. Yang kedua, apa? Ancaman bagi orang-orang yang minjem tapi nunda-nunda. Gak ada niat baik, gak ada itikad baik untuk melunasinya. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, matul ghaniyyu zulmun. Orang yang punya kemampuan bayar tapi menunda-nunda dengan berbagai macam dalih, dia termasuk orang yang zalim. Termasuk yang menzalimi diri sendiri. Dilihat dari mana indikasinya bahwa dia tidak mempunyai kemauan untuk membayar utang? Dia punya utang berapa? 5 juta. Enggak sanggup bayar. Niatkan dalam hati, saya cicil aja ya, bayar boleh enggak? Enggak bayar. 100 ribu, 200 ribu, cicil. Yang penting ada apa? Ada niat untuk daripada apa? Ntar apa ya? Insya Allah kalau ada rezeki lagi nih, buku belum laku nih, apa segala macam. Hah? Gak ada kejelasan, berarti niat baik tidak tersampaikan. Gak ada itikad baik, hati-hati. Zulmun, selama itu belum tertunaikan kewajibannya, maka jenazahnya itu selayaknya tidak disolatkan. Bahkan Nabi mengatakan, kullu dzambin lisyahid yughfa. Orang yang mati syahid pasti diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang yang mati syahid pasti mendapatkan garansi diampuni seluruh dosa. Illa dain, kata Nabi, kecuali dia masih punya utang. Luar biasa. Maju ke medan perang, sampai juga wafat, statusnya harusnya surga syahid. Ada punya utang, ditahan dulu, selesaikan dulu utang. Ayu maradulin bidayin dan dainan wahwa ujmiun Allah yuafiyahu iyahu laki Allah syarifan. Orang yang punya utang belum diselesaikan.
selesaikan kewajibannya di dunia, udah ketemu duluan, udah ketemu sama Allah di akhirat, maka Allah akan memperlakukannya seperti orang yang mencuri harta orang lain. Statusnya sama. Next. Nah, ya, jiwa orang yang berhutang dan belum melunasi akan tertahan. Hidupnya tidak tenang kalau bahasa para ulama. Akhirat belum begitu diterima. Kenapa? Karena statusnya dia belum jelas. Hitungan amal baik dan amal buruknya itu belum jelas. Dalam hadis yang lain mengatakan bahwa kalau kita meninggal dalam keadaan masih berutang dan tidak ada saudara kita, keluarga kita yang menanggungnya, maka pada saat kita wafat di akhirat kelak, utang itu akan harus terus dibayar. Karena dinar dan dirham tidak berlaku, maka yang dilakukan sebagai pengganti utang kita apa? Amal kebaikan. Amal kebaikannya dikurangi. Diberikan kepada siapa? Yang memberikan piutang kepada kita, yang utangnya belum kita selesaikan. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan, yufaru syarid kullu dhambin ila dain. Ini yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita masih punya utang belum diselesaikan, maka amal kebaikan kitalah yang akan dijadikan sebagai pengganti pembayaran utang di akhirat kelak. Nah, next, terakhir kali ini. Nah, walaupun begitu, nah sekali lagi ada anjuran bagi orang yang telah memberi utang. Tadi kan anjuran untuk memberi pinjaman. Kemudian ada peringatan bagi orang yang ingin meminjam. Sudah kejadian akan pinjamannya. Dia atur lagi dari Quran dan hadisnya. Sudah kejadian nih. Kalau tadi kan beranjuran gini-gini kan. Nah sekarang kejadiannya. Apa kata Nabi? Sebaiknya dikasih tenggang waktu kepada peminjam yang belum mampu. Dalam Al-Qur'an yang jelas, wa in kana dzu 'usratin fa naziratun ila maisarah. Apabila orang tersebut berada dalam kesukaran bukan karena tidak mau tapi karena tidak mampu, maka berikan dia tangguh untuk kemudahan. Wa anta shaddaqu khairul lakum. Kalau kita sedekah itu dari bagian ajrah. Bahasa fikihnya tanazzul haq, kita lepasin hak kita, udahlah enggak usah lagi dah. Ikhlasin. Nah, itu kata Allah lebih baik. Asal kenapa? Kita tahu orang tersebut karakternya bukan orang yang tidak baik. Tetap orang baik, hanya belum mampu. Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wa fil awghani wa fil. Nah, Nabi juga memperingatkan kalau kita tadi utang, bawa juga dengan cara yang baik. Walaupun ada hak kita di situ, kita mengambil hanya sebatas hak kita, kata Nabi, tetap dengan cara yang baik. Terlepas dengan cara yang baik tersebut berhasil dibayar atau tidak berhasil dibayar, tetap harus dengan cara yang baik. Jangan naginya pada saat lagi kumpul kayak gini. Saya buka sisi pertanyaan, Pak, saya mau tanya apa? Ya silakan, Pak, saya punya kewajiban, saya punya piutang, Pak. Gimana? Nih Bapak ini, Pak. Itu namanya tidak sopan, mengabaikan adab gitu. Jadi harus jaga tetap marwahnya. Ya, salah satu keburukan dari orang yang berutang, marwahnya hilang. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang punya utang cuma 200.000, janji bayar 3 tahun yang lalu. Jadi selesai sholat tarawih, pulang saya diintilin, diikuti sampai depan rumah, dia nepuk saya, Pak Helmi, saya mau nyekolahin anak, boleh nggak pinjam duit? Berapa? 200. Oke Pak, tapi karena ada pinjaman ya Pak ya. Saya ingin tahu Bapak kapan balikin dendanya, bulan Juli, katanya tepat bulan Agustus. Oke. Alhamdulillah, saya kasih pinjam 200, Agustus sampai tahun ini belum ada saya. 3 tahun yang lalu. Tiap kali ketemu sama saya, balik-balik. Jalan pada sempit, cuma bisa muat satu orang. Kalau berhadapan kayak gini kan mau ketemu ya. Cuma dia balik-balik. Ketemu di jalan yang lebih luas. Ada anak kecil yang tidak dia kenal, dipaksa aja ngobrol untuk mengalihkan perhatian. Gitu. Rapihin baju lah, rapihin apa sekali yang nggak rapi, apa yang udah rapi tetap seolah-olah dijadikan sebagai perkalian. Nah itu artinya kita meruntuhkan ubah, ya. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu dengan berhutang, tapi jangan menutup mata kalau ada orang yang butuh bantuan. Demikian sharing saya kali ini. Kalau masih ada waktu untuk menjawab, saya persilakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ada nama Allah, wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.